Oke guys, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku pakai hijab segi 4 yang motif premium ya. Ini brand aku sendiri. Lebarnya 110 x 110 cm ya. Dan buat kalian yang pengen hijabnya original, kalian bisa pastiin kalian dapetin label, logo, nama, inisial M. Ya, oke, promosi sedikit guys. Biasanya aku lipatnya enggak ujung ketemu ujung ya, tapi dia agak lebih dilonggarin sedikit ya guys. Sejengkal dikasih jarak supaya apa, supaya hijabnya itu tetap menutup dada. Dan hari ini aku mau bikin tutorialnya itu lebih simple aja gitu, simple tapi tetap kece badai ya. Sekali tegap aja dia udah dengan sendirinya ngebentuk. Ini hijabnya bener-bener nyaman banget dipakainya, nggak bikin ribet, nggak bikin gerah juga, nggak bikin budeg ya, pastinya nyaman banget dipakainya. Dan anti meleot-leot ya, anti kusut, anti lepek, anti lecek. Oke, kalau misalnya udah ngerasa nyaman dan udah rapi si hijabnya, tinggal dipentulin aja. Aku ngambil yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Kemudian bagian yang panjangnya ini aku lilitin ke bagian belakang seperti ini dan ditaruh lagi ke depan. Dipastikan labelnya tetap kelihatan ya guys, supaya kelihatan brand mahal gitu. Yang pendek ini aku lebarin karena tadi kan dilipat sedikit gitu, terus aku lebarin seperti ini. Sisa ujung yang tadi aku tarik ke atas seperti ini. Biasanya aku kasih jarum pentul dulu. Dan dia masih aman hijabnya menutup dada ya. Ini cocok juga buat acara kondangan, acara pesta formal yang suka hijabnya menutup dada. Oke. Dan ini juga cocok untuk acara ngantor, buat kalian yang suka sama hijabnya yang menutup dada. Cocok banget ini untuk ke kantor, gak bikin ribet. Supaya terkesan kece badai, biasanya aku pakai bros gitu ya di sini. Dan untuk bagian belakangnya, untuk style yang kedua masih sama ya, posisinya yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Bagian yang pendeknya aku tarik ke belakang seperti ini. Bagian yang panjangnya ini aku tarik ke samping. Aku kasih pentul di bagian pundak ya, disematin sama baju juga. Bisa kalian juga pakai, tambahin aksesoris bros juga biar mempercantik penampilan hijabnya ya guys. Aku pakai bros love. Kurang lebih seperti ini ya guys. Ini hijabnya motif premium ya. Yang mau samaan sama aku langsung aja cek di deskripsi. Bagian belakangnya seperti ini. Style yang ketiga, bagian yang panjangnya ini aku tarik ke atas dan aku pentulin di bagian atas. Yang pendeknya buka sedikit karena dia tadi ada lipatan gitu ya guys. Bisa dipakai juga untuk anak kuliahan, anak sekolahan juga bisa ya guys, karena aman dan simple dia hijabnya menutup dada. Untuk style yang keempat, posisinya masih sama, yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Bagian yang pendeknya aku ikat seperti ini. Jangan lupa diselipin ke sini. Ininya dibetulin dulu. Yang panjangnya ini aku lebarin sedikit. Seperti ini. Dipentulin di masing-masing sisi ya guys, sama baju juga. Style yang kelima, masih sama posisinya, yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Yang panjangnya aku kasih bros cincin. Aku lebarin, aku pentulin di masing-masing pundak. Yang pendeknya aku masukin lagi ke bros cincin tadi. Jadi hasil looknya seperti ini, semoga kalian suka. Nah, untuk style yang terakhir aku pakai bros aja ya, seperti ini. Cocok juga untuk acara pesta formal. Oke guys, jadi itu dia untuk tutorial hijab segi 4 yang motif premium brand aku sendiri, Mayor Style. Buat kalian yang suka sama hijabnya, kalian bisa cek aja di deskripsi. Di next video bikin konten hijab apa lagi ya? Komen di bawah ya.